Wah, lo dia, gue belaga jadi patung ah. Mana tuh orang ya? Bang, kemana bang? Cepet banget dia larinya. Jangan-jangan tuh orang ngumpet balik kumisnya lagi. Eh, mendingan kita cari di situ deh. Yuk. Udah ya. Ah, gampang aja gue bohongin lo. Woi, tunggu. Wah, ada yang ketinggalan. Hacim. Hah? Aduh. Woi, Noraya. Woi, Noraya. Woi. Woi. War, kasihan nih Fatimah. Gara-gara kita dia dipecat. Yemi, pipih juga ya. Sebenarnya entuk agak enak sama Fatimah. Cuma tadi si Fatimah juga ngomong, katanya dia entuk udah agak betah kerja di sono. Abisannya bosnya bawel. Iya sih. War, makasih ya. Tadi lu udah belain gue. Ih, Mimi, santai aja sih. Lagian ya, entuk udah jadi tugas dan kewajiban pipih. Tugas dan kewajiban lu, tapi yang beresin tetap aja gue ya. Ih, Mimi bigas banget deh. Ngapain sih pakai dibahas? Anwar. Sebentar. Ini ada apa nih? Udah nabrak lu, tanggung jawab lu. Eh, gebukin aja. Udah, gebukin. Ini negara hukum, gak boleh main hakim sendiri, tau gak lu? Agak cepetan aturin ngebut, kenapa Ali, Ma, yang namanya nyari orang mah jangan cepet-cepet. Yang ada kalau cepet-cepet, entah kelewatan, kudu pelan-pelan. Atuh Ali mah hariwan. Gimana kalau terjadi apa-apa sama Ayah, sama Anwar? Gimana kalau mereka teh diculik, Ali? Stop. Mana Anwar teh yo belum bisa jagain Ayah lagi. Ya Allah, Ma. Istighfar, Ma. Kalau bisa, Ma tuh jangan prasangka buruk mulu. Kudu prasangka baik. Insya Allah, tuh bocah berdua kagak apa-apa. Ya? Tapi kan itu bisa aja terjadi, Li. Li. Hati-hati, Li. Li. Astagfirullahaladzim. Ini orang lagi. Ya, ada nyungsep. Kok kayak Cang Opi ya? Wah, Cang kayaknya mau dikeroyok orang deh, Ay. Bantuin, Ay. Iya, Mar, bantuin. Mar. Ada. Ay. Ini pake nyansi lagi, ayo buruan kita Cang Opi kasihan. Buruan. Ay, lu gemuk amat sih. Bentar dulu. Ada apa ini, ha? Stop. Main kroyok-kroyok aja lu pada main hakim sendiri kagak baik. Tolongin Cang luar mau dikeroyok, War. Berdua kenapa, ha? Ada masalah sini, ha? Mi, pipi takut. Orangnya serem-serem banget. Udah tenang dulu ya, tenang. Ini saya mau nanya, sebenarnya permasalahannya apa sih? Ini orang udah nabrak terus lari. Makanya kita udah, Mi. Gini aja, kalau emang Cang saya salah udah nabrak orang terus lari, ya udah kita bawa ke kantor polisi. Hah? Kantor polisi? Berabe nih urusan nih. Aduh bang, maafin ya bang ya. Aduh, maafin dah ya. Lagian abang turunan main sepeda kenceng banget. Bagus kagak beradu tadi kita bang. Sepeda saya tuh rusak bang nih. Pokoknya saya gak mau tahu ganti rugi 1 juta. Ya? 1 juta? Mahal amat 1 juta kamu teh. Masa rusak begitu aja sepeda sampai 1 juta? Bilang aja kamu mah pengen ganti sepeda baru. Cuma gitu doang. Untung saya gak lapor ke polisi loh, Mak. Sok aja. Nih, belum kehitung dengan luka saya nih. Semuanya ditambah, jadi 1,5 juta. Waduh, ini mah namanya pemerasan, Ali. Sini, Li. Hai, dengerin ya. Kamu minta ganti 1,5 juta. Iya. Daripada saya ganti 1,5 juta, saya tambahin 200 ribu. Tapi kepala benjol sebelah. Mau? Ayo. Mau bodo amat, Li. Ya. Sok, dia main hadapin, Li. Dipegangin. Pegangin dupet. Sok, adil. Mak, jangan, Mak. Jangan, gimana? Mak, bukan begitu, Ay. Kalau ke kantor polisi, urusannya bisa manjang. Yaudah, gini aja. Cang salah kagak? Kagak salah. Kalau Encang kagak salah, ikutin aja tuh rutin, ye. Alah, kelamaan. Oh, ayo, kelamaan. Hei, Encang.
sih bawa-bawa beginian? Cang Opi! Cang! Cang! Gimana hidup gue kalau kagak ada si Ayah? Sri udah ditinggal sama Simin. Masa mau ditinggal sama Anwar juga? Duh, ibu-ibu kenapa ini mukanya? Yang ngatu kusut, yang ngatu lecek. Kita lagi sedih, Sya. Anak kita hilang. Iya, gak ada yang bisa ditelepon. Rasanya hidup sepi kalau kagak ada mereka. Duh, tenang, Po, tenang. Lagian juga kan Rohaya sama Anwar udah pada gede. Pasti bisa jaga diri. Udah tenang, insya Allah baik-baik aja ya. Kamu kemana, Tohwar? Mami tahu kamu itu kesel sama mertuamu gara-gara enggak boleh ngontrak ya, Toh. Emang mertuamu itu kebangetan sih, War, ya. Ih, kenapa jadi nyalahin laki gue sih, Sri? Siapa yang nyalahin? Lagian, Po, Mami itu harusnya ngerti sebagai mertua. Anwar itu perasaannya sensitif, lembut banget, enggak bisa dikasarin. Loh, anak lu aja tuh yang baperan. Dikit-dikit ngambek, sakit hati, alay. Sama tuh kayak emaknya, baper banget sih. Marah-marah, bentak-bentak. Ya Anwar juga pasti marah kalau dikasarin. Aduh, siapa yang marah-marah sih? Siapa yang ngebentak-bentak Anwar? Aduh, kan kalau ngomong aja kasar sama Sri, bentak-bentak, marah-marah. Sama gimana sama Anwar? Udah, ibu-ibu udah. Aduh, bingung nih cara misalnya gimana. Jangan ribut di sini. Kagak usah dipisahin. Ya udah kalau gak mau air, ayo kita kantor polisi sekarang. Yuk! Tapi nanti urusannya ribet lagi, Li. Mau gak? So, usah ngelajar deh. Coba. Makanya, Ma. Kalau urusan laki-laki, serahin sama laki-laki. Perempuan mah di belakang aja. Megang dompet aja ya. Bang, sebelumnya mohon maaf lahir batin ya, Bang, ya. Begini aja dah. Gimana kalau Abang Ali anterin ke klinik? Kita berobat, ntar urusan berobat abis berapa, kita yang ganti. Nah sepedanya, kita bawa ke bengkel, kita benerin. Bagaimana bang, urusan selesai kan? Udah bang, gini aja, 1 juta aja kasih, semuanya udah beres. Aduh bang, kita miringin dulu topinya dah. Bagaimana bang? Sok teh tuh. Halo abang, mau kita anterin ke klinik? Kliniknya ada di sebelah sana loh bang. Nah kalau misalnya bang ini sepeda mau dibenerin ke bengkel, itu sebelah sono bang. Tapi kalau misalnya abang masih mau 1 juta, sebelah sini nih bang. Sok tah. Ya udah bang, seikhlasnya abang aja dah. Saya kasih. Gak jadi 1,5 juta? Gak jadi 1 juta? Gak ganti jadi lapor polisi? Hah, kalau begitu, nih, 15.000, tah. Nih, 5.000 buat beli bensin. Dah, sana pergi. Nah, hatuing. Ikhlas ya, bang, ya? Iya, bang. Iya. Gitu dong. Kalau saya kan cuma ngomong apa adanya. Bener kan Bang Ali itu galak sama Anwar? Lu bener-bener kalau ngomong ya, tuh kakak bisa diem lu ya. Tuh, sama omel dulu. Iya, lu tuh. Jangan di sini. Itu ngomel. Siapa omel? Diam! Udah kan, Mbak Sri, Po Halime udah tenang kan sekarang? Udah ya, jangan ribut-ribut lagi. Hah, mendingan gini aja, kalau misalnya Rohaya sama Anwar udah ketemu, mendingan izinin aja mereka ngontrak. Gimana? Gue sih setuju aja. Lu bagaimana, Sri? Sri sih setuju aja, Po. Nah, gitu dong. Iya, uang yang bayarin kontrakannya kan balik. Lah, kenapa jadi laki gue sih yang bayarin? Ya siapa lagi? Masa enggak mau bantuin menantunya sendiri? Emang enggak kasihan apa? Lah anak lu kan laki, kudunya usaha sendiri dong, gimana? Iya usaha sih usaha, tapi kan harus didukung sama mertua dulu. Ya kenapa jadi ngerepotin gue lagi anak lu? Enggak bisa yaudah, dong. Yaudah, kalau gitu biarin aja. Ayah sama Anwar biar tidur di emperan, kehujanan, kepanasan, biarin. Namanya orang rumah tangga itu yang kudu mandiri. Mengerti. Sekarang masih ngarepin gue-gue juga sebagai orang tua. Cuman kan bisa mungkin bantuin dong. Apa mandiri aja kalau masih ngarepin gue-gue juga. Emang kayak gitu aja. Lu bantuin dong, bukan masalah pelit. Tuh, baru aja adem, ribut lagi. Dia tahu nih. Ada apa nih, Bang? Nih orang udah nabrak
lari, terus gak mau tanggung jawab. Ceritain. Lari. Perasaan gak begitu ceritanya? Maksudnya? Yang saya tahu, abang ini kagak nabrak siapa-siapa. Tadi dia nanya sama saya, lihat keponakannya kagak, yang kepalanya botak. Saya tunjukin kepala abang itu, yang botak. Nah, abang itu malah kesinggung. Ah, begitu tuh cerita aslinya tuh. Nih si botak provokator nih lo. Jadi tuh ya ini semua cuma salah paham. Emang semua salah paham. Nih provokatornya nih lo. Kita bawa kantor polisi dia, bawa. Macet lagi jalanan. Assalamualaikum. Dah. Iya, gila pintu mana dikunci lagi. Dah. Mana orang? Dah, woi. Dah. Hah. Capek juga. Bang Kong. Halo. Lihat Mak Edo enggak? Dah lihat Bambu. Dia pergi ke mana? Enggak tahu. Palingan sebentar lagi Bambu datang. Sambil nunggu Bambu, Bang Kong, tolong bikin cetokan dong. Petokan. Lo orang capek-capek juga minta bikinin petokan. Enggak. Terus Bang Kong, dia pengen bikin cetokan. Bikin aja sendiri timbang petokan dong. Bikin sendiri. Bang Kong. Duh, kenapa tuh Dimas? Duh, Babe. Bikin Dimas nangis. Dia nangis sendiri, gua sakain lagi. Kenapa lu, Dim? Dimas pengen bikin cetokan, Mas Rama. Ya udah Dim, sini. Mas Rama bantuin. Emang Mas Rama bisa? Kagak bisa. Gua juga gak ngerti tuh apa cetokan. Mas Rama jangan bangkong. Dimas, udah diam. Rama lagi orang nangis sama kenceng tuh jadinya. Kok Rama sih, Be? Dia tuh yang pranky. Cengil banget sih lu, Dimas. Ya lu bikinin dong. Iya, lo gak bisa. Tolong Bang Kong bikinin. Iya, aku bikinin. Ini bambunya. Ngasih. Aduh, gue bukul. Lu berdua tadi pengantin baru. Jangan pada nekat. Pulang deh, kesian nyak babe lu. Iya, Cang. Tumben, Cang, omongannya bener. Bisa sambat apaan? Ya bukan begitu, gua kan biar jelek-jelek begini orang tue. Emangnya jelek? Ya jelek, orang gua ngaca di triplek. Ya lagian kan Cang udah tua ya, orang tua lah namanya. Ya bukan begitu, lu buat apa kabur-kaburan coba. Pokoknya lu abis ini pulang ya? Iya. Yeah. War, lu ngomong-ngomong ada cepean yang becerai gak? Mulai daki-aki, ketahuan nih, merembet-merembetnya minjem duit ya kan? Iya, yeah, buat beli bensin di jalanan. Mare-mare aja lu tenda hajatan. Iya, tenda hajatan. Encang meja tamunya. Iya! Ada gak? Tapi itu balikin ya. Yeah. Ain aja deh, sayang. Ya, 20 ribu bensin setetes dong. Ya udah, gak apa-apa sih. Yang cepean aja gua ganti, ah. Tahu aja sama duit ya. Nih. Maunya. Makasih ya. Iya. Yeah. Ya udah pokoknya lo abis ini pulang deh ya, jangan enggak ya. Iya. Yeah. Gue jalan dulu ya. Hati-hati. Iya. Yeah. Aduh, kok gelap war? Kiamat. Ih, aki-aki banyak lagu, ini tuh bola. Dimas, pelan-pelan Dim. Megang benda tajamnya, ini bahaya loh, bukan mainan. Ya Mas Rama. Duh, susah banget sih ini. Kapan kelarnya kalau begini mah? Iyalah, kagak bakalan kelar. Lu motong bambu kayak ngiris-ngiris bawang, kacak-kacak gitu. Jadi gimana Bang? Gini aja. Pelan-pelan Dimas, bahaya. Macam gitu susah banget. Nih pegang nih. Mana? Nih. Oh, ya. Nih pegang. Nih, segini potong nih. Tuh. Wah. Sampai jadi cetokannya, Bang Kong. Tenang aja. Tuh. Terus. Untung. Sekalian deh, Be, semuanya. Ini sama aja gue yang ngerjain kalau begini, mah. Mau dasar pada birep semua lo. Birep apa, Bang Kong? Bikin repot. War,
emang kita salah ya? Pergi kagak bilang-bilang ke orang tua. Gue pinjam handphone lu deh, War. Handphone gue ketinggalan. Iya, Mimi. Mi, kok handphone Bibi kagak ada ya? Tadi perasaan taruh di kantong deh. Masa sih, coba lu cek-cek dulu. Ih, Mimi, bikes deh. Ini udah diincek, kagak ada. Coba lihat lagi. Kagak ada. Gimana dong handphone Bibi hilang? Lu gimana sih, War? Jadi cowok teler banget sama barang. Udah tahu duit lagi gak ada, sekarang ngilangin handphone. Ih, Mimi. Mimi galak banget sih sama Bibi. Emang, orang kayak lu emang kudu harus digalakin. Alhamdulillah. Iya bang, makasih banyak ya bang. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa pak? Kenapa? Anak itu udah ketemu, katanya sekarang lagi di jalan mau pulang. Alhamdulillah ya Allah. Kita udah panik ya pulang. Aduh. Motornya direm kagak mau, berat banget sih mak. Ih pelan-pelan kalau ngerem. Ada apa? Gimana neng? Rumah aku, bang, rumah. Anak itu udah ketemu bang. Alhamdulillah. Ya Allah, Gusti. Bang Opi ngabarin katanya sekarang mereka lagi jalan pulang. Kalau begitu sekarang tungguin di rumah aja dah. Iya deh bang, yuk. Sri, lu mau kemana? Ya mau ke rumahnya Poi Mei sama Bang Ali. Tadi kan Bang Ali ngajakin. Ih, siapa yang ngajakin sih? Orang dia laki gue, udah minggir lu. Tahu, Bang Ali itu lakinya Poi Mei. Sri kan tapi biasanya masa enggak boleh barengan sih? Ya namanya begini motor cuma bisa berdua, enggak sama lu yang bongkar. Ya Sri, bertiga aja kita bisa. Enggak bisa. Gimana sih? Kan enggak kuat. Kuat sih di depan. Ya, Poi Mei di belakang.